kalau jatuh ke bawah langsung gitu. Nanti dia sore jam 3. Dia pendamping. Mana yang kerja? Nanti ketika balik kembali ke rumah, nah hari ini hari Sabtu, Senin kalian sekolah sudah lebih refresh lagi, sudah lebih segar lagi, semangat lagi untuk menghadapi ujian. Jadi sampai sejenak sebelum kalian akan bertempur. Ya. Sementara itu salah satu kegiatan dari kelas 6. Nanti masih ada kegiatan lain, ya. Ada doa bersama. Oke, baik, terima kasih. Anak-anak langsung saja. Sebelum kita berangkat, lebih baik kita berdoa dulu bersama-sama supaya perjalanan kita nanti menuju lokasi perkemahan selamat sampai tujuan. Anak-anak, kita berdoa. Doa keluar rumah, ya. Doa keluar ruangan dengan doa naik kendaraan darat. Cukup dua saja, ya. Oke, sudah siap? Ya. Oke, sikap berdoa. Jadi sesuatu.
lagi. Anda boleh dampingi apa? Makan jagung tuh akhir. Apa sih konduktornya? Kamu di mana? Awas, minggir. Apa sih papa? Coba yang putra, ulin. Gak tahu. Sungkai. Ulin. Ulin, Pak Omen. Yes, Pak Omen. Sungkai, siapa Sungkai? Yes, Pak Omen. Gak tahu. Oke, Mahoni. Gak tahu. Robi. Bengkirai. Pak Robi, Bengkirai. Pak Robi sudah. Nah, Bengkirai, Pak Asmi. Ya, Pak Asmi. Pak Roni, Pak Yono. Sungkai, Pak Erwi. Doki. Oke ya, apa ya, sudah ya. Coba, ulin siapa? Sungkai. Tadi yang ambil mana? Sana tuh ada. Sana cepat. Ya. Di sini harus mandi cebok sendiri. Ya. Kalau yang di rumah biasa disediakan apa-apa disiapkan, sekarang di sini siap-siapin sendiri.
Makanya judulnya adalah Pembina Kerjasama dan Kemandirian. Tapi ada satu lagi, ya, yaitu kesederhanaan hadiahnya. Oke, baik. Tugas yang kedua, Bapak minta tolong karena keterbatasan. Bisa minta tolong plastiknya, Bu? Iya. Udaranya kita simpan, tunggu kalian 10 tahun kembali kita ambil. Kemudian diikat. Ya. Iya. Ini hebat kan? Kalau sudah, nanti setiap kelompok Bapak suruh kumpulkan di karpet. Habis ini kita sholat asar berjamaah dulu. Ya. Nanti larinya susah. Jangan. Kenapa?
Punyanya awak kan gampang betul kerja. Eh punya ada tuh gua. Pak aku enggak ada. Kok gue enggak ada gua enggak ada. Ini saya mah. Kalian Pak. Mami. Sudah dibebani untuk melaksanakan kewajiban hukum Islam. Dan di antara kewajiban hukum Islam itu adalah sholat lima waktu. Bapak minta perwakilan dari kelompok yang laki-laki, ada lima kelompok ya. Oke, silakan tiga orang maju. Tiga orang.
Ya. Ketua kelompok boleh menunjuk. Ketua kelompok untuk 3 orang. Al-Qur'annya bisa dipikirkan dengan semua anggota kita itu harus menghadap ke kiblat. Maka ketika takbir, ya, usahakan kita juga jari kita bisa menghadap ke kiblat. Allah, coba. Ya Allah, paling tidak di telinga sini, ya. Allah, ya coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ya, ingat. Ya, jadi setelah membaca surah kita ruku, jangan lupa kita bertakbir. Ya. Karena pembimbingnya juga stres. Ya, oke okay, kita mau lihat sekali lagi malam lebih semangat walaupun stres tapi semangat. Ya, oke okay. 1, 2, 3. Selamat malam semua. Kami mati di sini bintang. Dikit dapatnya. Gelap. Gelap. Bisa yang tertarik dengan penampilan Ulin bisa kirim SMS ke FK03 di nomor berikut ini. Pinjam senter itu dong. Masuk YouTube. 1, 2, 3. Kami bu
punya Yel Yel. Kalian mau tahu? Enggak. 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 Kalau mau tanya juga. Hijrah juga.